Provinsi Lampung. Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Ibu kota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Hari jadi Provinsi Lampung yaitu 18 Maret 1964. Artinya usia provinsi ini 55 tahun. Jumlah penduduknya 8.289.577 jiwa. Luas wilayahnya 35.587 km persegi. Kepadatan penduduk provinsi ini 233 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung yaitu 33,8 juta per tahun. Produk domestik regional bruto Provinsi Lampung yaitu 281 triliun rupiah. Provinsi Lampung memiliki 2 kota, 15 kabupaten, 234 kecamatan, 205 kelurahan, dan 2.435 desa. Provinsi ini memiliki 127 perguruan tinggi. Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung yaitu 69,02. Tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini yaitu 4,06%. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini 5,17%. Pertumbuhan penduduknya yaitu 1,21%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung yaitu 1.091.600 jiwa, artinya 13,17% dari jumlah penduduk. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Ibu kota Jawa Barat adalah Kota Bandung. Hari jadi Jawa Barat yaitu 18 Agustus 1945. Artinya usia Jawa Barat 74 tahun. Jumlah penduduk di provinsi ini 47.379.389 jiwa. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu 35.222 km persegi. Artinya kepadatan penduduk provinsi ini yaitu 1.345 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 35 juta per tahun. Produk domestik regional bruto provinsi ini yaitu 1.652 triliun rupiah. Provinsi Jawa Barat memiliki 9 kota, 18 kabupaten, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Di provinsi ini terdapat 575 perguruan tinggi. Adapun indeks pembangunan manusia provinsi ini yaitu 71,30. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat yaitu 7,73%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat 5,67%. Pertumbuhan penduduk provinsi ini yaitu 1,78%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yaitu 3.774.000 jiwa. Artinya 7,96% dari jumlah penduduk.